Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Artros Rider dah otomotif. Kabar kalian semua, semoga kabar kalian baik-baik saja tentunya teman-teman ya. Udah 2 minggu kemarin saya udah nggak ngupload video sama sekali teman-teman ya. Sebenarnya ada video salah satu. Nah, tapi kemarin kan 2 minggu nggak ngupload karena ada kerjaan. Kemarin tuh 1 minggu hampir di Bali. Terus 1 minggunya lagi karena lagi nggak mood ngedit teman-teman ya. Terus nah ini saya ada konten dan kontennya itu saya kemarin sempat ganti draft gear motor GL ya kan, dari awalnya yang 23 ke punyanya MP ukuran 21. Nah, gimana keseruannya langsung saja lihat teman-teman. Ini proses pembongkarannya teman-teman ya. Kita harus membuka counter kanan terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, ini kita akan memasuki proses pembukaan dari pompa olinya dulu sebelah kanan ini teman-teman ya. Setelah pompa oli kita akan langsung lanjuti buka untuk bagian hose koplingnya ini teman-teman. Lagi ya mas, perlu nih pelangi itu jambel ini. Iya benar. Pelangi. Atos mas. Atos. Iya. Aku gorong sih nggak bahasin daily gitu. Siapa? Kawahara daily. Iya. Ono. Daily kan maksudnya 3 harian mas. Ini kan ceng resin. Nah ini nih apa ya? Draft gear 23 teman-teman. Kurang enak menurutku sih. Is bosen lah, makanya aku pakai ganti draft gear MP. Lah ya Mas Yo, lek iki kan nyantol nek kene. Iki nyantol lan di Mas Yo. Enggak, kayak nyantol. Lewek itu roda gila nih sing gede iku. Iku nggone GL bar di Mas Yo. Iku sing gede iku. Iya, iya. Iya, Mas. GL iku. Itu lah yang baru ini sih. Di Facebook no. Tuh, Rock Gear 23 kan, bisa ngejar ninja kan. Eh gak bisa ngejar, balik no. Tanda sih, bisa tuh 10 ya, kan layu melayu. Thank you.
pas koplingnya ini masih bagus banget ya, karena saya barusan ganti itu dengan merek NPP teman-teman. Untuk harganya pun juga murah dengan harga 55 tentunya. Terus ini per kopling saya juga pakai punyanya Kawahara, tapi bukan yang daily, yang racing teman-teman. Dan untuk test drive-nya ya teman-teman ya, mungkin di next videonya saya akan tunjukkan ke kalian. Karena kalau menurut saya sih dari drive gear 23 ke 21 diturunkan, itu menurutku lebih responsif yang 21 ya teman-teman ya, tentunya. Tapi kalau dari jarak jauh, 23 lebih mumpuni, tapi agak lemot sih teman-teman kalau menurut saya. Nanti saya akan ngasih review soal pemakaiannya gimana ya teman-teman ya. Oke? Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Arsadar, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace and bye.